Oke, kali ini saya lagi ada di booth GT Radial. Nah ini Anda yang ngikutin blog dan vlog saya tahu lah, dulu di Nissan Grand Livina juga saya pakai lah GT Radial Sampero Eco, dan sekarang di Dutch Rider saya pakai Sampero SUV. Nah tapi di pameran G-Compact kali ini GT Radial tidak memajang ban passenger cup-nya, karena ya namanya juga pameran kendaraan komersial. Jadi ban-ban yang dipajang itu adalah ban-ban untuk kalau di belakang saya ini untuk kendaraan double cab. Jadi pengalaman saya ban ini benar-benar apa ya, gripnya bagus banget lah, dan harganya pun terjangkau, dan yang paling penting adalah karya anak bangsa. Jadi terus dukung produk anak bangsa. Nah ini line up ban GT Radial yang dipajang hari ini. Nah selain sebagai ban replacement, ban OEM, GT Radial juga menyediakan ban replacement, dan ada 3 merek atau 3 brand selain GT Radial tadi. Ini ada ban Gajah Tunggal itu guys, Gajah Tunggal tuh, dan ini merupakan merek barunya yaitu GT. Nah ini ban-ban truk nih guys nih. Nah itu kelebihan atau semacam guidance yang diberikan oleh pihak PT Gajah Tunggal TBK buat Anda yang berkunjung ke booth-nya. Jadi ini kita akan minta pendapat dari Mbak Alda. Apa Mbak Alda? Head of Section? Head of Section Media Communication. Media Communication dari PT Gajah Tunggal. Nah, ayo kita tanya nih Mbak Alda. Apa aja nih Mbak ban yang ditampilkan hari ini nih? Untuk dari brand GT Radial sendiri, kita ada Safira Komodo MT Plus, Safira Komodo Extreme, Safira Max M, Maxmil Pro. Oke. Kenapa kita menampilkan ban-ban ini? Memang kalau GT Radial itu kan sebenarnya terkenalnya dengan PCR, passenger car tire. Ya. Cuman kita juga memiliki ban-ban yang dimana ini bisa digunakan untuk ke ban passenger, untuk mobil passenger tapi yang komersial. Oke. Seperti kayak mobil van. Itu bisa kalau soal Safira Komodo Extreme ini kan biasanya dipakainya di Jeep ya. Mungkin kalau teman-teman para pembalap ataupun yang menyukai dunia otomotif pasti mengenalnya Safira Komodo ini. Iya. Di balap off-road. Off-road. Ya, oke. Okay. Kenapa kita ini ban Safira Komodo bisa masuk ke komersial juga? Karena untuk misalkan biasanya kayak daerah Kalimantan, yang dimana medannya di situ kan semi-semi off-road ya, perkebunan, pertambangan. Nah, ban ini juga bisa masuk untuk kayak mobil-mobil Jeep ataupun dia mobil-mobil yang tinggi lah ya. Yang biasa dipakai di off-road juga. Oke. Karena kan kalau kayak daerah Kalimantan kan memang medan jalannya kan masih belum bagus seperti daerah perkotaan. Oke. Jalannya masih banyak tanah, masih banyak yang berlumpur. Jadi untuk daerah-daerah tertentu ya, sampai ada Komodo ini juga bisa menjadi pilihan. Oke. Walaupun sebenarnya di acara di Compact ini kita memang lebih fokusnya ke commercial tire, yaitu ya truck and bus. Oke. Untuk TBB dan TBR. Ini kan ada dua merek lainnya lagi Mbak ya. Yang Gajah Tunggal nih apa nih? Untuk apa nih purpose-nya? Gajah Tunggal ini produk kita untuk ban truck dan bus. Ban truck dan bus. Iya. Cuman kalau yang Gajah Tunggalnya sendiri ini adalah ban bias-nya. Oh, ban biasnya, oke. Jadi belum ban radial ya, dia nggak ada ban radialnya ya. Nah, untuk radialnya ke GITI. Oh, GITI. Ini ada yang gede juga nih Mbak Alda ya? Iya, karena GITI ini dia ban radial, cuma bedanya dengan ban bias, bedanya dengan Gajah Tunggal. Kalau misalkan Gajah Tunggal itu ibaratnya mau ditaruh sebagai di depan, di ban depan bisa, ban dalam bisa. Kalau misalkan untuk dia kan dia lebih spesifik ya, dan kondisi
untuk kondisi jalannya juga lebih spesifik. Ya nih kan, misalkan kayak GLZ 891, di sini ada keterangannya mix service. Okay. Di sini kalau mix service itu bisa kita lihat. Nah, keterangan mix service itu dapat digunakan untuk kondisi on and off road, dalam artian kalau misalkan jalan yang jalannya bagus, terus habis itu ada sedikit semi off roadnya. Okay. Nah itu pakainya yang GLZ. Okay. Terus kalau misalkan keterangannya urban, nah urban ini biasanya dipakai untuk kayak city bus. Korban yang ini ya, city bus. Oke. Okay. Jadi dia memang kalau untuk yang TBR ini lebih ada spesifik untuk penggunaannya. Siap. Dan juga ada keterangannya kalau misalkan kayak ini nih GLZ 891 nih semua posisi, dalam artian dia mau ditaruh si ban ini mau ditaruh yang di sebelah depan bisa, di belakang bisa. Karena kan kalau truk itu kan dan busnya kan agak berbeda ya, misalnya berbelok, ban depannya mesti yang gimana. Oke. Di mana nih boot-nya, Mbak? Boot-nya di connecting hall A dan B. Connecting hall A dan B. Jadi buat Anda yang datang ke G-Convex, jangan lupa datang ke booth GT Radial karena pasti ada banyak penawaran-penawaran istimewa yang Mbak Alda ya. Oke, guys, demikian vlog kita hari ini. Kita lanjut lagi di tempat lain. Nah, guys, kalau ini ban khusus untuk bus. Nah, tapi bus yang khusus untuk tol. Nah, kata Mbak Alda nih, kalau misalnya tol Jakarta Surabaya udah nyambung, nah ini cocok pakai ban ini nih. Namanya GSR 225. Nah, kalau yang di sampingnya ini lebih cocok untuk yang dual purpose nih, guys. Jadi kalau busnya sebagian melewati rute tol, terus sebagian lagi melewati jalan-jalan yang non-tol dan kurang bagus kondisinya, ban ini yang paling cocok, namanya GAR 827 ya. Ini. Oke, guys.